Dinar Candy. Oke. Okay. Rigen Rakelna. Merempeng. Gitu dia bakal. Dinar. Selamat datang semuanya teman-teman, kembali lagi di channel Yudi Sardana, tempat di mana setiap hari kalian akan melihat hal-hal yang seru, yang heboh. Pastinya teman-teman, hari ini spesial banget, kita ada di villa. Cuman ini bukan villa tempat aku biasanya nginep ya, ini villanya teman ya, kebetulan ada teman-teman kita dari Jakarta, dari tema Indonesia. Dan kita hari ini kedatangan dua bintang tamu spesial. Ada yang pertama, ini adalah Dinar Candy. Oke, silahkan Teteh bergabung bersama saya di sini. Apa kabar semuanya? Nah, Yudiser. Yudiser, namanya bukan Yudiser, enggak gitu juga. Apa kabar, Teh? Baik. Baik. Yudis, apa kabar semuanya? Baik tuh. Dan ini ada partner sejati dari seorang Dinar Candy ya. Pacar aku. Oh, pacar kamu sekarang ya? Kamu gonta-ganti mulu. Kita panggil aja ya langsung ya. Ini adalah ini bro, saya baru kenalan hari ini tapi aku tuh ngefans sama dia. Wow, Gen. Dari zaman di TV stand up aku sering nonton, ya kan? Ini kita panggil Rigen Rakelna. Waduh. Keren. Iya, kita lagi honeymoon di sini. Lu honeymoon. Kalian honeymoon villa gede gak banget. Enggak ada, itu lihat orang honeymoon apaan rame begitu enggak. Ya, okay. Enggak usah malu-malu. Teman-teman, saya. Ini adalah Rigen dan juga Dinar ya. Mereka enggak usah dikenalin sudah terkenal. Astik, bisa. Apalagi ya. Berdua ini di TV merajalela ya. Widi. Kita habis tadi nge-podcast di channel yang tema Indonesia. Nanti tonton ya buat teman-temanku yang subscriber aku silahkan cek di channelnya tema Indonesia hari subscribe ini. Juga. Subscribe harus. Iya. Rigen punya channel? Gua udah tema Indonesia aja. Tema Indonesia. Soalnya kalau misalkan tema Indonesia 1 juta subscriber, itu akan ada giveaway kan buat subscribernya. Buat subscribernya. Kirain buat lu. Kalau gua juga dapat. Jadi kalau misalkan 1 juta, itu gua bakal di wrapping mobil gua. Ngapain nunjuk-nunjuk ini? Kirain dapat giveaway ini. Kalau ini mah enggak harus 1 juta. Mobil lu mau di wrapping? Di wrapping sama ntar mau dibeli PS5 juga. Oke, hari ini aku mau challenge nih kalian. Kemarin di channel kalian aku makan-makan makanan mentah tuh. Ayo, apaan ayo? Eh challenge. Iya ini mau challenge. Oh iya, iya. Sabar. Ya kan? Nah, ini challenge siapa nih kayak challenge ini tarik gelas namanya. Oh, tarik gelas. Wah, gimana ini sulap kayaknya? Bukan sulap. Jadi nanti ini ada tisu nih, kan ini. Emang sih aku juga suka pakai tisu. Buat apa? Ya, semalam. Semalam dia keringetan gara-gara lagi bikin podcast. Terus ya biasalah panas gerah jadi gua kasih tisu buat. Emang enggak ada AC-nya? Kan outdoor gitu kita ceritanya. Di outdoor, ya atapnya kebuka gitu. Iya, kebuka gitu. Jadi hardcore gitu, jadi keringetan. Hardcore outdoor. Jadi kita emang di outdoor. Iya. Ini bahaya nih di sini lama-lama ya. Gua lebih bahaya ini. Kenapa bahaya? Ya, ini istri nonton ini. Ini istri gua di sini, Bang. Iya, lu istri lu mah lebih aman, seenggaknya tahu konteksnya apa gitu. Oh iya, ini buat video gitu tuh. Iya, gitu. Jadi udah tahu belum cara mainnya, Bang? Belum. Belum ya. Jadi gantian nanti. Oh, gantian. Nah, kita om pimpa dulu ya, siapa duluan? Yuk. Oh, bertiga, iya. Bertiga. Om pimpa layung gambreng. Nah, Rigen duluan. Beres. Nanti tugasnya tinggal narik ini. Oh. Narik kan ini. Belum main. Iya. Nanti narik ini. Tarik. Nah, nanti ini tisunya bakal basah tuh, airnya tumpah-tumpah. Oke. Di mana tisunya putus, yang paling dekat sama objek-objek ini harus dimakan. Nah, ini gua kasih tahu nih, Bang. Ada 4 enak, 4 kagak enak. Kenapa enggak enak ini? Nah, ini kan tomat mentah. Di sini ada timun mentah. Iya. Di sini ada paprika mentah. Nah, di sini ada lemon. Iya. Nah, di sini baru enak. Ada semangka, ada buah pir, ada kacang, ada wafer. Oh. Nah. Ini enggak keren sampai ada juga di sininya. Tapi sini ini enggak ini. Oh iya. Ini ada kacang. Kacang. Ada kacang. Ada kacang. Kenapa? Kacang. 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 Biji-bijian. Iya, biji-bijian. Kenapa punya? Di rumah punya. Ini kacang punya ada iya. satu toples iya. Oke, langsung ya. Yuk. Oke. Tunggu dulu, Bang. Jadi syaratnya gelas itu harus penuh. Ini udah penuh. Belum. Kalau itu kan belum penuh, nanti enggak bisa tumpah. Iya. Nah, ini harus dipenuhin, Bang. Oh, gitu. Kita penuhin. Sampai di ujung. Ya pasti tumpah dong ini. Iya, ini pasti kepotong dari tomat ini berarti. Kepotong dari tomat gimana? Langsung ya. Kita mulai ya, satu, dua, tiga, tarik, Bang.
Gimana jadi gen? Ya, lu penuh bener gimana sih gua? Ya lu narok kayak begitu kan. Eh, nih, enggak usah pakai tisu, megang aja kagok ini orang. Megang gelas penuh kayak begitu, yeah, ditegur. Yeah. "Hai, mau kemana?" Eh, tumpah pasti. Enggak harus pakai tisu-tisu beginian. Gimana, Pak? Aku juga belum pernah main ini soalnya. Lah, ini gua lihat viral-viral di TikTok gitu. Iya, viral. Iya, sepenuh ini juga kali, astaga. Itu seberapa dong? Ya udah terlanjur semuanya harus segitu. Ya udah. Tapi kamu makan tomat. Gak ada nasi gorengnya nih? Gak ada. Satu aja bang. Satu. Ini dulu gak usah ini. Satu aja. Ditelen gen. Doyan ya? Kenapa? Doyan-loyanin. Doyan-doyanin. Mm-mm. Soalnya di challenge ya kan? Mm-mm. Oke. Okay. Apa gua mah? Sportif orangnya. Oh sportif, oh, berarti rajin olahraga? Itu sporty. Ini gua bersih nih. Kalau enggak gini aja, gini aja. Gimana? Yudis, biar kita enggak ribet. Kan gua udah tomat nih. Habis ini dinar. Dinar. Dinar timun. Timun. Nah, lu paprika. Nah, terus? Gitu aja mending, jadi enggak usah cari. Ini enak dong, nanti bagian yang di sini enak. Iya, enggak adil dong. Itu enggak adil. Ya, ini bahasa semua nih, Rigen. Gara-gara lu sih tumpahin. Ya lu kebanyakan. Ini Teteh yang udah biasa pegang tisu nih. Teteh. Iya. Nih, taruh sini, hati-hati gua nih. Dah. Belum dihitung nih, hitung dulu. Belum dihitung. Hitung dulu. Iya. 1 2 3 4 5 sampai 3. Sampai ya, kalau ngitung kan biasa sampai 3. Ya kan gua enggak tahu, lu kasih tahu sampai 3. Iya. Ngomong sampai 3. Sampai 3. Iya. Ulang ya. Tua ga. Tarik Teteh Dinar Candy. Ah, ini pinter ya. Oh, enggak digulung ya? Digulung, tar digulung. Eh, pinter ya tuh. Enggak tumpah-tumpah tuh. Tarik lagi Dinar terus. Ah. Pas. Tadi lu bilang paprika kan? Enggak, paprika lu nih. Ih, paprika mah enggak enak. Iya, emang enggak enak. Kalau enak mah bukan hukuman namanya. Enak itu. Paprika. Satu aja kan dimakan? Ya. Satu aja. Mau semua juga boleh sih. Ya. Ambil ancang-ancang lidah lu jauh bener kayaknya makan paprika doang aja sampai ke situ sono. Apa rasanya? Pedes ya? Kok dia gitu pedes kali? Hah? Pahit asem? Pas pahit asem terus apa lagi? Anyir. 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 Pahit asem anyir terus kental. Paprika bukan kental. Maksudnya kan bentuknya teksturnya gitu kayaknya iya. Iya, panjang. Panjang? Kuning. Kuning. Panjang kuning segalanya bawa-bawa. Sekarang giliran Mas Yudit. Saya ya. Ah, pasti dia juga enggak bisa. Ya enggak bisa lah. Begini challenge-nya. Berarti jangan ditambahin lagi Kak Yudis biar sampai sini nanti airnya. Maksudnya gimana? Gak mau lah gua tuh. Nah. Gua jalan tuh. Regan buru-buru sih. Enggak belum. Nah. Belum untuk. Nah, nih. Lemon. Ini mantap. Ini pasti asam sama pahit nih, masih kecil. Oh, tulisannya di bawah. Harus sambil tersenyum. Ada tulisannya di bawah. Makan lemon harus sambil tersenyum. Tuh. Harap diberi contoh gitu, Bang. Coba kasih contoh, Gen. Yang memberikan contoh adalah yang punya channel. Oh. Gigi terus ada senyum. Ih, semuanya dong kayak semuanya dong, jangan depannya doang. Senyum, enggak boleh nih ya. Senyum. Iya, terus. Terus senyum terus. Semuanya dong. Kecut ini. Iya, tetap itulah challenge-nya. Ini channel gue ini. Oh iya, lupa. Kenapa lu yang ngontrol? Iya. Semuanya dong. Nah, senyum. Enggak bisa. Senyum bisa. Ayo diusahain. Senyum. Ih, asam pahit nih kan? Udah. Rasanya gimana? Asem banget, udah. Asem-asem kecut gitu. Tapi nggak kental. Nggak kental kalau ini. Iya, kan dia cair. Ya. Biasanya kalau yang percobaan kedua itu bisa lebih jauh. Kalau di Bima itu ada apa aja yang terkenal? Ada kuda. Kuda ya? Bawang. Kalau kuda harganya berapa? Tergantung. Kalau kudanya udah juara inian. Lomba. Lomba gitu bisa sampai ada yang 70 juta gitu. Lu punya ya? Gue dulu punya tapi cuma sampai nggak sampai juara. Jadi cuma sampai 15 jutaan gitu gua. Aku mau dong itu kuda-kudaan aja. Kuda-kudaan apa lo? Kuda-kudaan apa? Ya diajarin kuda-kudaan. Diajarin kuda-kudaan di mana? Udah. Oh ya lu ke Dufan aja kan juga ada Dufan juga kuda-kudaan kecil ya, gitu. Iya sama kamu kan kamu ahlinya. Iya, tapi kan gua kagak naik kuda, gua cuma inian doang. Kuda lu dijual enggak? Kuda gua yang mana? Yang 15 juta tadi. Udah enggak lagi main kuda soalnya kan udah di Bima kuda gua yang itu. Udah jauh nih. Kenceng. Iya. Mungkin karena dekat sama sinyalnya kali ya. Wih, mentok.
Pasten nih guys, ini keren banget guys. Keren. Ternyata Rigen bisa sampai di ujung teman-teman. Kalau sampai di ujung nggak? Nah udah stop Gen, berarti lu dapat itu. Dapat ini. Eh mana sih yang? Oh sini ya. Khusus oh, di channel ini iya. Pertama kalinya, iya. Silakan. Nah ini gua makan ini. Wah. Ya wafer. Gampang guys, ternyata gamenya nggak terlalu. Iya makanya tadi lu pertama ini. Karena belum terbiasa lu. Merempem. Itu udah lama. Udah pun udah lama ya. Ngatanya melempem. Tahu gitu mah mending pir gua dari pas pir atau enggak semangka gua putusin. Iya, lu makan pirnya aja. Boleh. Boleh. Kok bisa gitu ya? Oh, jadi hadiah, ada hadiah. Hadiah. Ya kan dia sampai ujung. Oh, bebas, gitu. Bebas. Jadi bebas. Oh, baik. Bisa milih ya? Bisa milih. Melempem dimakan juga. Oh, iya. Ini kesempatan Dinar yang kedua. Kayaknya dia mau yang melempem juga nih. Dinar tuh sekarang tinggalnya di mana? Di rumah kamu kan? Nah, jawaban. Jawabannya kena wil ke sono. Ah, pintar. Udah terbiasa dia. Iya, aku kan belajar dari kamu. Belajar apaan? Oh, tadi tarik ngeliat, tisu. Ngeliat yang ngeliat gua tadi pas tarik tisu ya. Nah, ternyata kan ini kan bener kan? Kalau nggak full dia gampang. Kalau nggak full gampang, tadi tuh full banget. Kayaknya juga tisunya semakin kesini semakin keras. Tisunya semakin tebel kayaknya. Makin deket sini. Iya, yeah. Makin deket sini. Udah ngecerut dikit doang. Tumpah. Ini tumpah dikit doang. Iya kan emang gitu kalau ada didengerin pakai ini clip on di sini itu ada cerut. Cerut. Dulu dia punya lagu loh padahal gitu ya. Cerut, cerut, cerut. Iya, gitu. Cerut, cerut, cerut. Tetetet. Tetet. Padahal dia udah, Dinar ngambil ya? Oh, yang melempem diambil juga. Melempem. Dan ini? Iya, tapi lu kan boleh milih. Boleh, boleh. Oh, biji. Nyangkut lu ke tengah-tengah situ. Bingung lu. Nyangkut aduh. Tengah situ. Terus. Ih, hebat. Bisa gitu ya? Regen bisa enggak gitu? Di bagian. Kalau Regen beda teh. Kalau Regen beda harus diperintah dulu. Baru dapat hadiah. Gua anjing laut gua. Enggak bisa gua gigi gua gede-gede. Dinar. Enggak sengaja. Iya, hati-hati. Aduh, teman-teman, aku tutup aja di sini ya. Tadi mereka lu belum. Kan udah bisa dia bisa. Enggak, lu dulu terakhir. Yo, lu dulu terakhir. Ya udah, yaudah nih. Sama aja. Dinar bisa kok. Ini harusnya di mix gitu kali ya biar kenapa kalau gua di situ jadi jebakan? Mix gitu maksudnya biar jadi enak nih. Udah ya? Oke. Okay. Ini yang terakhir nih. Tadi Regen udah 2 kali. Heeh. Lah 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 lah. Begitu dia, Bang. Ngadat-ngadat berebet gitu ya kayak karbunya masuk air. Kayak karbu habis dicuci steam. Jangan gitu, Bang. Turun airnya betul. Tuh. Nih, Regen mau jadi abang gua. Ntar mau tinggal di Bali ya, Bang ya? Kan Tuhan lu, Bang. Kenapa jadi gua yang jadi abang? Bisa. Udah bro, okay. Ini melempem ya bener ya? Gue cobain ya. Iya melempem. Melempem. Jahat nih anjapin. Iya. Kayak gigit kerdus mie dong. Kerdus yang begitu. Ini videonya aku tutup dulu di sini. Ya teman-teman kalau mau nonton ingat ada konten kita bertiga podcast di channelnya Tema Indonesia. Ya subscribe. Membongkar Yudis Ardana yang sesungguhnya. Ada apakah Yudis Ardana dengan Dinar Candy?